bahwasanya Rasulullah SAW beliau beristinsyak dan bermat yaitu merkumur-kumur satu satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد بابا بابا ابو يبو إبو اخوانا اخوات امهات يعني ملِيكان على الله سبحانه وتعالى الحمد لله سجل puji bagi الله سبحانه وتعالى dengan limpah nikmat yang begitu besar di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita pelajari pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. kita masuk pada halaman 47. Kita akan membahas tentang kaifiyah atau tata cara mandi wajib. Mungkin ini yang ditunggu oleh banyak orang. Bagaimana tata cara mandi mandi wajib? Kenapa? Karena mungkin banyak kita atau diantara kita sering mungkin mendengar uh, masalah mandi wajib, tetapi banyak pula sebagian kaum muslimin tidak tahu tata cara mandi wajib yang benar yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi saw. padahal mandi wajib ini ya pasti ya akan dialami oleh setiap orang baik itu laki-laki ataukah wanita. Maka ya penting kiranya seorang muslim mengetahui tata cara mandi wajib yang yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Maka kita pada sore hari ini akan membahas ini, Insya Allah saya berusaha membahasnya secara secara detail. Uh, Di sini Syekh mengatakan kata beliau tata cara mandi wajib tersebut yang pertama adalah niat merupakan syarat sahnya mandi karena mandi adalah ibadah yang ditetapkan oleh syariat maka niat adalah syarat sahnya mandi maka kata beliau pertama ya harus berniat ya rukunnya yang pertama harus ber berniat ya syaratnya yang pertama adalah ber berniat ya niat mandi wajib. Maka kalau ada orang masuk ke kamar mandi kemudian dia mandi tanpa ada niat mandi wajib walaupun tata cara yang dia lakukan seperti tata cara mandi wajib tetap dikatakan tidak mandi wajib. Kenapa? Karena dia tidak disertai niat. Niat itu ya syarat diterimanya sebuah amalan. Niat itu pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau ada orang dia mandi tanpa ada niat untuk mandi wajib walaupun tata caranya persis peluk seperti mandi wajib maka tidak dikatakan orang tersebut mandi wajib. Maka saat pertama kata Syekh adalah ni, niat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kata beliau innamal a'malu bin niat sesungguhnya setiap amalan itu harus disertai dengan dengan niat kemudian yang kedua di antara kita mungkin ada yang bertanya Ustaz niatnya apakah niat mandi wajib ataukah niat mengangkat hadas maka keduanya kedua bisa entah itu anda niat untuk mandi wajib Ataukah Anda niat untuk mengangkat hadas-hadis besar? Mungkin bisa jadi berkumpul pada satu orang dua hadis besar. Seperti misalnya seorang wanita junub, kemudian belum dia mandi junub, ternyata dia haid, dia dia datang ee, haid setiap bulannya pas saat itu datang waktu haidnya maka wanita ini belum dia mandi wajib ya untuk mandi junubnya datang lagi haid haidnya maka di sini ada dua hadis besar dia ya, hadis junub dan hadis haid maka cukup dia berniat salah satunya saja niat untuk mandi junub atau niat untuk mandi mandi haid atau niat untuk mandi mandi besar maka ini sudah sudah cukup yang penting dia berniat untuk mandi besar atau dia berniat untuk mengangkat hadas-hadas besar. Kemudian, di sini Syekh menjelaskan rukun mandi. Kata beliau, meratakan air ke seluruh badan. Hakikat mandi, kata beliau, adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dan meratakannya sampai ke sela-sela rambut dan kulit. Tidak ada kewajiban lain selain ini. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada wanita yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana ia harus mandi dengan rambut yang dijalin atau yang dikepang. Nabi SAW menjawab, engkau cukup membasuh kepalamu dengan tiga kali basuhan kemudian guyurkan air ke seluruh tubuhmu ke seluruh tubuhmu dengan demikian engkau telah telah suci. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita rukun mandi yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, meratakan air ke seluruh seluruh tubuh. Kalau air itu sudah rata ke seluruh tubuh maka sudah cukup dikatakan dia mandi mandi wajib. Di sini saya ingin menegaskan bahwa saya di sini saya ingin menyampaikan tata cara mandi junub itu ada dua. Tata cara mandi junub itu ada ada dua macam. Yang pertama ada tata cara ghuslul muzzi namanya. Artinya tata cara kalau yang dilakukan tata cara ini sudah cukup sudah sah mandi wajibnya. Apa itu? Cuma dua hal saja sebagaimana disampaikan di sini tadi. Pertama, berniat untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah mengguyur badan kita ini seluruhnya dengan air. Berniat untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah mengguyur badan kita ini seluruhnya dengan dengan air. Kalau itu dilakukan sah mandi wajibnya. Ustadz, saya berniat mandi wajib tapi tidak mengguyur badan saya. Saya langsung cemplung di kolam. Apa sah mandi wajib saya? Sah. Ustaz, saya uh, mandi wajibnya tidak uh, berniat kemudian pakai sawur langsung dari atas ke bawah. Langsung kada tahu yang mana di awal dibasuh, tetapi semuanya kena basuhan. Sah tidak mandi wajibnya? Sah. Tidak ada masalah. Ini Rasul muzi. Yang penting seluruh badan kena air. Mau di mana dimulai? Bagian bawah, ya bagian tengah, Bagian atas silahkan. Yang penting semua badan kena air. Ini disebut dengan ghuslul al al musy. Ini sah. Ustaz, saya mandi, ya berniat, tapi saya tidak pakai gayung mandinya saya langsung berenang di sungai, bercubur di irgasi misalnya. Sah enggak mandi wajibnya sah, tidak ada masalah. Ya ini ghuslul al al musy. Jadi jauh dipahami. Ini cara yang pertama berniat kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara apapun yang penting seluruh badan kita terkena air yang kedua ini yang ingin kita bahas secara panjang lebar yaitu tata cara mandi junub yang dikatakan ghuslul mustahab yang abdul, yang sunnah yang tadi apa boh boleh silahkan ini kita ingin membahas tata cara yang ab, abdal. tata cara yang sun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang ingin dibahas oleh Syekh di sini Taib saya baca dulu ya perkataan Syekh di sini karena nanti ada beberapa hal yang mungkin saya agak berbeda dengan terjih Syekh di sini kemudian ya kata Syekh di sini tata cara mandi mandi junub Beberapa hadis kata beliau telah menerangkan sifat dan cara mandi junub. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia menceritakan bahawa jika Nabi saw mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian berwudu seperti wudunya untuk salat. Setelah itu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu dengan jari-jarinya itu beliau menyela-nyela rambutnya. Kemudian menciduk air dengan kedua tangannya lalu disiramkan ke atas kepala beliau sebanyak tiga kali Setelah itu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Yang kedua adalah hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, Aku menyiapkan air mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai dengan mencuci tangannya dua atau tiga kali. Kemudian beliau mengambil air dengan tangan kanan lalu memindahkannya ke tangan kirinya. Dengan air itu beliau mencuci kemaluannya. Dalam riwayat lain mencuci kemaluan dan bagian tubuh lain yang terkena mani. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke atas tanah. Atau dinding, kemudian mencucinya. Kemudian Rasulullah berkumur-kumur, istishab, membasuh wajah, mencuci dua tangan, membasuh kepala, lalu menyiramkan air ke seluruh tubuh. Setelah itu, beliau berpindah tempat, kemudian mencuci kedua kakinya. Aku mengambilkan handuk, namun beliau memberi isyarat. Agar tidak mengambil handuk tersebut, dari dua hadis ini, kata Syekh, dapat diambil kesimpulan tentang sunnah-sunnah dalam mandi junub, yaitu kata beliau: yang pertama, mencuci tangan tiga kali, kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dengan tangan kiri, tidak diharuskan memasukkan air ke dalam kemaluannya. Jika ini wajib, tuntutlah Nabi saw sudah menjelaskannya. Yang ketiga, berudu seperti udu sebelum solat, hanya saja mencuci kaki diakhirkan setelah mandi. Jika mandinya menggunakan baskom, ember atau dari dari bak. Yang keempat, menuangkan air ke atas kepala tiga kali hingga sampai ke akar rambut. Wanita kata Syekh yang mengikat atau menjalin rambutnya tidak wajib melepas ikatannya berdasarkan hadis Ummu Salamah. Ketika ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang selalu mengikat rambut" Apakah ketika mandi junub aku harus melepas ikatannya? Beliau menjawab, "Tidak. Cukup bagimu membasuh kepala tiga kali. Kemudian guyurkan air secara merata ke seluruh tubuhmu dengan demikian engkau telah suci." Di dalam Sahih Muslim dan kitab hadis lainnya disebutkan kata beliau, bahwa Aisyah mengingkari Abdullah bin Amr yang memerintahkan wanita yang menjalin atau mengikat rambutnya untuk melepas ikatan rambutnya ketika mandi. Yang kelima kata beliau tata caranya adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dimulai dengan bagian tubuh sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Maka ini lima tata cara yang dijelaskan oleh Syekh tata cara mandi 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 junub taib. Di sini saya ingin menjelaskan lima tata cara ini. Ya, saya akan menjelaskan lima tata tata cara ini. Pertama, ya, sebelum kita masuk kepada lima tata cara yang dijelaskan oleh Syekh ini, pertama saya ingin jelaskan hadis ya, tentang masalah junub ini tata cara mandi junub ini hadis yang paling lengkap dalam masalah ini ada dua hadis dan sebagaimana dinukil oleh Syekh di sini hadis Aisyah dan hadis Maimunah dua istri Nabi SAW ini menjelaskan tata cara Nabi SAW mandi wa wajib dan kedua-duanya menjelaskan secara secara detail maka saya akan mulai tata cara mandi wajib ini yang pertama. Apakah disunnahkan ketika seorang ya setelah dia berniat mandi mandi wajib, apakah disunnahkan seseorang ketika mandi wajib itu membaca basmalah? Kita tahu di dalam wudhu jumhur ulama mengatakan sunnah Seseorang membaca basmalah ketika berwudu. Tetapi di dalam mandi wajib, apakah disunnahkan membaca basmalah ketika mandi mandi wajib? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengucapkan Bismillah itu sunnah dan ini madhab. Hanafiyah dan syafi'iyah Dan sebagian ulama Mengatakan tidak disunnahkan Mengucapkan Bismillah Ketika orang itu Sedang mandi Mandi wajib Dan ini Dan ini adalah Salah satu pandangan Dari sebagian ulama Madhab syafi'iyah ya. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi Rahimullah Ta'ala di dalam majmu. Kata beliau, bi anna hunaka wajhan fil madhab yara anna tasmiyah gairu mustahabbah lil junub. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, sesungguhnya di sana ada pandangan, kata beliau pendapat di madhab syafi'i, bahwasanya ada yang melihat tasmiyah, mengucapkan bismillah ketika mandi junub itu tidak disunnah, tidak disunnahkan. Ini pendapat yang dinukil Imam An Nawawi rahimahullah taala belum menisbatkan kepada madhab syafi'i salah satu sebagian ulama syafi'i dan sebagian ulama mewajibkan membaca bis bismillah. Taib. Apa dalil orang yang Mensunnahkan baca bismillah? Kalau kita lihat dari dalilnya semuanya lemah bapak ibu. Semua dari dalil baik itu yang mengatakan membaca bismillah itu sunnah atau wajib dalilnya lah lemah. Saya akan sebutkan. Pertama. Hadis yang mengatakan dalil menguatkan sunnah adalah ya. Hadis Abi Hurairah ya. Hadis Abi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kalamin aw amrin dibal la yuftah bi zikril azza wajal fa huwa abtar atau qala aqta dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Setiap perkataan atau perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal Maka perkataan terputus ya. Maka hadis ini pertama hadis ini adalah hadis yang yang lemah ya. Kenapa lemah? Kerana itirab di dalam matannya Itirab itu artinya matannya berbeda-beda tidak ada yang sah satu sehingga ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang lemah terdapat ya sanatnya lemah dan matanya mutarib matanya itu matan hadisnya itu redaksinya itu beraneka ragam saling bertentangan yang kedua juga ya tidak semua perkara itu harus dimulai dengan membaca bis bismillah perkara ibadah itu tidak semua dengan membaca bismillah di antaranya misalnya Bapak Ibu adzan, adzan waktu sholat apakah disunahkan membaca bismillah? Tidak Tidak disunahkan membaca bismillah Ketika seorang ingin sholat sebelum bertakbiratul ihram Apakah disunahkan membaca bismillah? Sebelum bertakbiratul ihram tidak disunah Tidak disunahkan sehingga Tidak semua perkara itu disunahkan membaca bis, bismillah Ketika seorang berniat untuk haji misalnya Mengucapkan niat untuk haji misalnya apakah dia mengatakan bismillah tidak di sunnahnya mengatakan lebih Allahumma hajjan atau lebih Allahumma umratan maka tidak semua perkara itu harus dimulai dengan bis bismillah kecuali ada nas-nas yang menyuruh kita memulai membacanya bis bismillah kemudian Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya wajib membaca bismillah adalah hadis Abu Hurairah juga dan hadis Abi Sa'id Al Khudri yaitu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam لا صلاة إلا بودو إن ولا ودو لمن لم يذكر اسم الله kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada salat kecuali dengan wudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Al Allah artinya tidak membaca Bismillah tetapi hadis ini hadis yang sangat lemah ya hadis yang sangat sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan da, dalilnya. Adapun ya, dalil yang mengatakan bahwasanya tidak disunahkan membaca Bismillah ketika mandi wajib adalah hadis Aisyah sendiri. Ya saya katakan tadi di awal bahwasanya hadis Aisyah paling lengkap menceritakan tentang sifat, wudu, sifat mandi wajib Nabi SAW. Kita baca hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. الإمام بخاري مرويت الكندري عائشة، كتب عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات summa ghasala sa'ira muslim wal bukhari dari Aisyah beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi wajib kata Aisyah Nabi SAW, jika mandi wajib mandi dari junub beliau mencuci kedua tangannya di sini Aisyah tidak mengatakan membaca bismillah ghasala yadai wa tawadda udu dan beliau berwudu wudu seperti salat summa tasal kemudian nabi pun mandi mandi wajib maka hadis ini sangat jelas bahwasanya nabi SAW beliau tidak memulai mandi junub itu dengan membaca bis, bismillah sehingga pertama seseorang setelah berniat maka tidak perlu memulai dengan membaca bis bismillah karena hadis-hadisnya adalah hadis yang yang lemah. Taib. Kemudian maka yang pertama adalah kita berniat. Kemudian yang kedua adalah kita ya mencuci kedua tangan kita. Ya, mencuci kedua kedua tangan. Ya. Mencuci kedua tangan ini, ya, tentunya dilakukan sebelum berwudu dan sebelum membasuh kemaluan. Mencuci kedua tangan sebelum berwudu dan sebelum membasuh kedua kema kemaluan. Type. أقوى دليلنا، دليلنا حديث ميمونة، كتب ميمونة: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، وما أصابه summa masaha biyadil ha'id awil ar summa tawadda'a udu'ahu lissalah ghaira rijlaih kata Maimuna sesungguhnya saya setertun Nabi saya menutupi Nabi SAW dan saat itu Nabi mandi junub sedang mandi mandi junub maka saya lihat Rasulullah SAW faghassala yadaih Nabi memulai dengan membasuh kedua tangan tangannya, kemudian beliau menuangkan air dari tangan kanan ke atas tangan ke kiri. Baru setelah itu, Nabi SAW beliau membasuh kemaluan beliau, dan apa yang mengenai kemaluan tersebut dari Najis dan kotoran. Kemudian, setelah itu, Nabi pun menggosokkan tangannya ke lantai atau ke tanah dalam sebagian riwayat dan barulah setelah itu Nabi berwudu seperti wudu di dalam di dalam salat Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis ini menjelaskan sangat jelas sekali setelah seorang berniat maka pertama kali yang dilakukan seorang mandi junub itu adalah membasuh kedua tangan tangannya. Dan membasuh kedua tangan ini didahulukan sebelum membasuh kemalu-kemaluan. Ya, hadis Maimunah sangat jelas bahwasanya membasuh kedua tangan didahulukan sebelum membasuh kemalu-kemaluan. Kemudian, yang dibasuh ini adalah kedua tangan, tidak hanya satu, tak tangan saja. Sebagian orang menganggap yang dibasuh itu adalah tangan yang kotor saja tangan yang najis tersentuh maniknya atau yang tersentuh kotorannya tidak tetapi dibasuh kedua tangan tangan kita kedua tangan kita kita basuh ya. kemudian ya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa kali dibasuh kedua tangan ini ya. ketika basuh sekalikah dua kalikah tiga kalikah sunnahnya seperti apa maka imam yang empat, Imam Ahmad, kemudian Imam Abi Hanifah, Imam Syafi, Imam Malik, mereka sepakat bahwasanya membasuh kedua tangan, ya. membasuh kedua tangan ini adalah setidak-tidaknya sekali sampai tiga kali. Setidak-tidaknya sekali sampai tiga tiga kali. Ya. Uh, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah dan hadis Mai Maimunah. Ya. Bahwasanya Nabi saw beliau membasuh ya, kedua tangan beliau, ya, kedua tangan beliau membasuhnya dua kali atau tiga kali. Ya. Saya bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan ya, hadis uh, apa Maimunah ديكتا كان يا فغسل كفيه مرتين او ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ بها على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضا ودوءه للصلاه بوثانيا kata Maimunah, Nabi SAW beliau membasuh kedua telapak tangan beliau dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau masukkan ke dalam beja bejana. Setelah membasuh dua kali tiga kali, baru beliau masukkan tangan beliau ke dalam beja bejana. Ini menunjukkan bahwasanya dibasuh dua atau tiga kali. Dalam sebagian riwayat disebutkan faghasala ghassala kaffaihi salasan. Nabi SAW membasuh tangan beliau ya, dua tangan beliau tiga, tiga kali dalam riwayat Imam Imam Muslim. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW beliau membasuh tangan beliau satu satu kali. Maka kata para ulama jumhur ulama bahwasanya membasuh kedua tangan ini boleh sunnahnya sekali Boleh sunnahnya dua kali, boleh sunnahnya tiga, tiga kali. Adapun lebih dari itu tidak 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 disunnahkan. Ya, maka kata para ulama tidak lebih dari dari tiga. Maka yang dibasuh itu sekali atau dua kali atau tiga tiga kali. Kemudian baru setelah itu setelah dia membasuh kedua tangannya maka dia membasuh Kemaluannya, dia membasuh kemaluan, kemaluannya. Maka disunahkan seseorang itu membasuh kemaluannya. Ustadz, walaupun di kemaluan saya itu tidak ada maninya contoh misalnya, seseorang berhubungan intim dengan istrinya, atau seorang suami berhubungan intim dengan istrinya, dia pakai alat pelindung misalnya, dia pakai alat pelindung kemudian masuk dan wajib mandi sebagaimana kita jelaskan tapi tidak keluar tapi tidak tidak keluar tentu kemaluannya bersih di sini karena tidak tidak keluar kemaluannya bersih dan pakai pelindung tapi apakah orang semacam ini tetap dia membasuh kemaluannya atau tidak maka jawabannya iya membasuh kemaluan itu tidak berkaitan dengan adanya kotoran atau tidak adanya mani atau tidak tetapi dia, dia adalah sifatnya budi bahwasanya disuruh dia untuk membah membasuh baik itu ada kotorannya ataupun tidak tidak ada maka disuruh kita untuk disunnahkan kita untuk apa membasuh kemaluan kemaluan kita ya sebagaimana di dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha kata Maimunah anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ightasala minal janabah Ketemu, nah, sesungguhnya Nabi SAW Alaihi Wasallam, beliau mandi junub, dan beliau membasuh kemaluan beliau dengan tangan-tangannya. Maka disunnahkan ya, kita itu setelah membasuh kedua tangan kita tiga kali atau dua kali, kita setelah itu membasuh kema, kemaluan kita, baik ada kotorannya atau ti, tidak, kemudian setelah membasuh kemaluan apa yang dilakukan maka setelah seseorang membasuh kemaluan ya maka dia membasuh kedua tangannya yang terkena kemaluan tadi ya kalau seandainya tangannya tidak menyentuh kemaluan ya tangannya tidak menyentuh kemaluan nanti kita langsung nanti saya akan jelaskan kalau tangannya menyentuh kemaluan tadi membersihkan tangannya di kemaluannya dengan tangannya dia bersihkan Ya maka dia cuci tangannya tersebut. Ya dia cuci dengan tangannya ter tersebut. Baik itu dengan sabun ataupun yang lainnya. Ya dia cuci tangannya itu dengan sabun atau yang lainnya Karena Nabi S.A.W setelah mencuci dengan uh, tangan beliau kemaluan beliau Nabi gosokkan tangan beliau ke, ta ke tanah untuk menghilangkan be bekas kotor tadi. Ya bekas kotor tadi menyentuh kemalu kemaluan. Maka zaman kita sekarang ini kalau seandainya ada sabun maka dia membersihkannya dengan dengan sabun kedua tangannya ini atau dengan pewangi yang yang lain. Maka setelah dia basuh kemaluannya, dia basuh tangannya lah lagi. Ini cukup sekali saja. Kemudian setelah itu, ya, setelah seseorang ya membasuh kemaluannya, kemudian dia membasuh tangannya, maka barulah di sini dia disuruh untuk berwudu seperti wudu di dalam salat. So Baik. Apa yang dimaksudkan di sini berwudu seperti wudu di dalam salat? Ini penting harus kita pahami. Ya, seperti wudu di dalam di dalam salat. Pertama, ya. Disuruh ulama sepakat. Ya, di dalam hadis Maimunah, dalam hadis Aisyah dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu dalam salat. Di situ dijelaskan Nabi bermatmadah dan istinsyak. Ya. Nabi SAW beliau bermatmadah dan istinsyak. Bermatmadah itu artinya adalah berkumur-kumur dan beristinsyak. Beristinsyak itu artinya adalah memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan mengeluarkannya. Istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan mengeluarkannya. Maka disunnahkan seseorang ketika dia sudah membasuh kedua tangannya maka disunnahkan dia bermatmadah dan istinsyak karena ini sunnah di dalam wudu karena ini adalah sunnah di dalam di dalam wudu kita tahu seperti wudu biasa kita disunnahkan untuk bermatmadah dan istinsyak taib berapa kali mat maudah, dan isti, istinsyak ini berapa kali? Ya, cukup satu kali. Cukup satu, satu kali. Di dalam wudhu sunnahnya berapa? Satu, dua atau tiga. Tetapi di dalam mandi wajib hadis yang menjelaskan cukup satu kali saja. Jadi sunnahnya satu kali bermat berkumur-kumur dan ber beristinsyak ketika mandi wajib cukup satu satu kali tidak lebih dari dari itu. ya tidak lebih dari dari itu. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang mandi junub Nabi SAW beliau berkumur-kumur dan beristinsyak lebih dari tiga lebih dari satu kali tidak ada yang ada semuanya riwayat menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW beliau beristinsyak dan bermat mabah yaitu berkumur-kumur satu satu kali Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu <tuh> setelah dia berkumur-kumur dan beristinsyak satu kali dia membasuh mukanya dia membasuh muka mukanya berapa kali dia membasuh mukanya maka yang dibasuh muka itu cukup Satu, satu kali yeah. Kita membasuh muka Itu satu, satu kali Ustadz, bolehkah lebih dari Dua atau tiga hadis semuanya Tidak ada yang mengatakan dibasuh dua kali atau tiga kali Semuanya dibasuh Satu, satu kali beruduk Di dalam mandi Junub yeah. Maka dibasuh adalah Satu, satu kali yeah, Dibasuh cukup satu satu kali. Kemudian dia membasuh kedua tangan tangannya. Dia membasuh kedua kedua tangannya. Maka tangan ini ketika dibasuh juga dibasuh satu satu kali. Ya. Dibasuh satu satu kali. Sebagaimana di dalam hadis A Aisyah. Bahwasanya kata Aisyah An Aisyah zaujinnabi sallallahu alaihi anna sallallahu alaihi wasallam kana idaqtasalam minal bada'a kama kata Aisyah رضي الله ta'ala anha sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam jika belum mandi junub belum memulai dengan membasuh kedua tangannya kemudian beliau berwudu seperti wudu dalam salat bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan di sana Nabi SAW membasuh tiga, tiga kali. Di dalam hadis Maimunah pun juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW ya, yeah, beliau membasuhnya satu, satu kali saja. Ya. Yeah. Uh, dalilnya apa? Yeah. Dalilnya dari Maimunah bahwasanya Nabi SAW, beliau membasuh wajah beliau, membasuh kedua tangan beliau satu kali. Tidak dua kali, tidak tiga, tiga kali. Kemudian, maka beruduknya adalah membasuh muka sekali, membasuh kedua tangan seka, sekali. Kemudian setelah itu, baru dia membasuh kepala. Jadi ketika mandi wajib tersebut tidak mengusap kepala. Kalau di dalam wudhu biasa itu kita mengu, mengusap. Di dalam mandi wajib tidak mengusap, tetapi apa? Ya, dia membasuh kepala kepalanya, membasuh kepala kepalanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ya Aisyah sangat jelas. Ya. Hadis Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi saw ketika beliau ya, mandi junub maka Nabi saw membasuh kepalanya. Perhatikan. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taalaanha di dalam hadis ini kata Aisyah kata beliau كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره ثم يخلل بيده شعره Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW jika beliau mandi junub, beliau membasuh kedua tangan tangan beliau. Ya, beliau membasuh kedua tangan tangan beliau. Kemudian beliau memulai wuduknya seperti wudu dalam solat. Sumbak tesal, kemudian beliau mandi, kemudian beliau yuhalil mengucak-ucak rambutnya dengan tangannya. Artinya mentaklir itu membasahi rambutnya dengan tangan tangannya. Di sini kata summa di sini tidak menunjukkan tertib, tetapi dimaksudkan di sini adalah menjelaskan. Dari mana kita tahu? Kalau kita kumpulkan lafaznya yang lain, maka dijelaskan di sana. Di dalam lafaz Maimunah dijelaskan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau berkumur-kumur beristinsyak kata Maimunah wa ghsala wajhahu wa yedaih. Beliau membasuh wajah beliau dan kedua tangan beliau. Summa afada ala jasadi. Kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau. Di sini kata para ulama, kalau dikumpulkan lafaz ini, karena lafaz hadis Aisyah dan Maymuna ini sangat penting dikumpulkan. Karena kalau tidak dikumpulkan orang banyak salah paham. Iya. Maka lafaz ini kalau dikumpulkan maka kita dapati bahwasanya Nabi SAW ketika membasuh kepala Nabi SAW itu tidak mengusapnya tetapi membasuh membasuhnya berbeda dengan berudu di waktu salat. Adapun berudu di waktu salat itu sunnahnya adalah di diusap bukan dibak, dibasuh. Tetapi di mandi junub kita membasuh, kita ambil air, ya kemudian kita kucek ku, kucek. Ini yang dimaksudkan ketika seseorang uh, membasuh kepala kepalanya. Taib. Kemudian setelah itu barulah dia, ya setelah dia E, membasuh kepalanya, maka setelah itu dia mengambil air lagi. Ya, setelah dia membasuh kepalanya tadi diucek-ucek sampai ke dalam, dia mengambil air lagi, ya, mengambil air untuk menyiram kepala kepalanya, bagian kanan sekali, kemudian disiram lagi bagian kiri sekali, dan disiram lagi bagian tengah sekak. sekali. Apa dalilnya hadis ini? Ya, apa dalilnya bahwasanya disiram sampai tiga tiga kali? Yaitu hadis Ummi Salamah kata Nabi Sallam, Inna kana yakfiki in tahusi ala rasiki salasa hasayat, summa tufidina alaikil ma. Kata Nabi Sallam, sungguh cukup untukmu. Untuk engkau basuhkan kata Nabi tiga kali basuh basuhan di kepalamu kemudian kamu ratakan badanmu ya dengan air ya badanmu dengan dengan air kemudian hadis Aisyah juga menjelaskan bahwa setelah kita membasuh kepala kita maka dibasuh lagi tiga k tiga kali kata Aisyah beliau mengatakan summa yukhallil biyadaihi sya'rahu Kemudian Nabi mengucuk-ucuk kepalanya. Kemudian kata Aisyah, hatta idza dhanna anna qad arwa basharatahu afadha alaihi alma salasa marrat. Dan Nabi sallallahu ketika mengira sudah selesai kepalanya diucuk-ucuk sampai ke kulitnya, Nabi sallallahu wasallam menyiram kepalanya tiga kali. Tiga kali. Ya, menyiram kepalanya tiga tiga kali. Taib. Dari mana Ustadz tahu bahwasanya ya Ustaz dari mana tahu jar ya Ustaz tadi e, bagian sebelah kanan sekali. Sedangkan hadisnya dikatakan tiga kali. Ada lafaz Bukhari yang menjelaskan. Tiga kali itu di bagian kanan sekali, bagian kiri sekali, bagian tengah sekali. Di dalam hadis Aisyah ini juga. Jadi Aisyah ini hadis Aisyah ini lafaznya sangat banyak. Jadi harus dikumpulkan lafaznya tersebut. Kata Aisyah, ya, Kata Aisyah, fa akhadha bi kaffih. Maka Nabi mengambil dengan tangannya, fa badaa bi shakki ra'sihi al-ayman. Maka Nabi sallam menyiram bagian kepala sebelah kanan. Sumal aysar. Kemudian kepala bagian ki kiri. Kemudian kata Aisyah faqala bihima ala wasti ra'si. Kemudian Nabi mengambil dengan dua tangannya menyiram bagian te, tengah kepala. kepala. Taib. Maka setelah membasuh kepala dikucek-kucek membasuh tiga tiga kali. Kemudian setelah itu apa? Barulah dia meratakan air ke seluruh tubuh tubuhnya. Dimulai dari lehernya ini ya dia siram ya dia siram dia ratakan air ke seluruh tubuhnya. Kalau sudah rata air seluruh tubuh satu kali cukup satu kali. Kenapa? Karena hadis Aisyah mengatakan setelah Nabi saw membasuh kepalanya apa kata Aisyah Summa ala kemudian nabi pun menyiramkan air ke seluruh badan badannya tidak dijelaskan di sana dimulai bagian kanan dimulai bagian kiri tidak ada tidak ada di dalam hadis A Aisyah dan Maimunah semuanya mengatakan dimulai ya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air ke seluruh tubuhnya sampai ke kaki, kakinya dimulai dari leher disiram ya, disiram ya sampai ke kaki ke kakinya. Baik. Inilah cara wudhu yang yang sunnah. Maka saya singkat. Ya, saya singkat wudhu yang apa? mandi wajib sesuai dengan dengan sunnah biar Anda paham. Tadi saya menjelaskan berdasarkan dah, dalil. Saya akan singkat maka yang pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita berniat. Kita ber, berniat. Kemudian yang kedua, kita membasuh kedua tangan, tangan kita. Boleh sekali, dua kali, tiga, tiga kali. Kemudian setelah itu kita membasuh kemalu, kemaluan. Kita basuh kemaluan tersebut, ya kita basuh kemaluannya. Kemudian setelah itu, setelah membasuh kemaluan, kita basuh kedua tangan, tangan kita ya kedua tangan kita ya ya dengan sabun atau dengan eh, pewangi ya kemudian setelah kita basuh baru kita berkumur-kumur dan beristinsyak berkumur-kumur dan beristinsyak ini ya satu ka kali saja kemudian berudu membasuh muka kemudian membasuh kedua tangan sekali seka sekali anda berudu ya sekali ratakan wudhunya Kemudian membasuh kedua tangan, ya, sekali, sekali. Setelah itu anda membasuh kepala, bukan mengusap kepala, tapi membasuh kepala. Anda ambil air, anda basuh kepala anda, kemudian anda kucek-kucek. Ya, anda, anda, anda kucek-kucek kepala anda, ya, semuanya, ya, ya. Kemudian telinga anda anda sentuh, ya, ya ketika anda mengucek-ucek kepala kepala tersebut. Setelah itu, setelah kira-kira ini sampai, sudah sampai ke akar-akarnya, Anda mengambil, ya, Anda mengambil uh, air, ya, di tangan Anda. Kalau pakai shower, ya, bisa. Kalau pakai tangan, bisa Anda ambil air, arahkan ke sebelah kanan, ya. Kemudian Anda ambil lagi, arahkan ke sebelah kiri, Anda ratakan ke sebelah kiri. Kemudian Anda mengambil air lagi, arahkan ke bagian tengah kepala, kepala Anda baru setelah itu anda siram dari leher sampai ke bawah ya sampai sampai ke bawah cukup satu kali saja kalau belum bersih ditambah lagi basuh basuhannya inilah tata cara mandi wajib berdasarkan hadis Aisyah dan Maimunah di buku di sini dan ini kebanyakan sebagian ahlul ilam menyebutkan seperti yang disebutkan Syekh dalam buku ini di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya tata cara mandi wajibnya adalah ya Tata cara mandi wajibnya adalah pertama dia mencuci tangannya tiga kali, kemudian mencuci kemaluan kemaluannya, kemudian setelah itu dia berudu di dalam sholat. Ya. Artinya berudu dalam sholat ini berkumur-kumurnya tiga kali, istinsaknya tiga kali, membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua tangannya tiga kali, mengusap kepala, tidak membasuh kepala, kepala, ya tidak membasuh kepala. Kemudian setelah itu menuangkan air ke atas kepala tiga kali setelah itu dituangkan air tiga, tiga kali di atas kepala kepala ya kemudian setelah itu menyiramkan air ke seluruh tubuh dimulai bagian kanan dulu bagian kanan baru setelah itu bagian ke kiri padahal di hadis Aisyah tidak ada pembedaan kanan dan dan kiri Aisyah dan Maimu Maimunah jadi Jumhur menyebutkan tata cara semacam ini dua tata cara Jumhur Ya, jumhur ulama menyebutkan tata cara semacam ini. Tetapi saya katakan, wallahu alam yang saya pahami dari hadis Aisyah dan Maimunah dan ini juga dijelaskan oleh pengarang kitab ini juga ini bagus kitabnya Mausu'ah Ahkam Taharah oleh Syih Abi Umar ad -Dubiyani. Ya, ini kitab 13 jilid ya, dia membahas tentang masalah ini. Taib. Uh, beliau menjelaskan bahwasanya uh, tata caranya adalah tadi ya tata caranya adalah saya ulangi ya biar jelas ini ya biar jelas ya mudah-mudahan ini bisa kejelasan karena nggak mungkin mempraktekkan di sini ya, tidak mungkin mempraktekkan mandi mandi junub maka tata caranya adalah ya sekali lagi saya ulang berniat kemudian yang kedua adalah dia membasuh kedua tangan tangannya kemudian yang ketiga adalah dia membasuh kemaluan kemaluannya kalau tangannya tersentuh kemaluan maka dia cuci dengan sabun. Ustaz, kalau tidak menyentuh, Bang? Ulun langsung siram? Tidak menyentuh, tidak ada masalah. Kalau Anda tidak menyentuh, tidak mengapa, tidak perlu lagi Anda cuci tangan Anda. Langsung Anda berkumur-kumur dan ber, beristinsyak. Jadi kalau misalnya zaman sekarang pakai shower misalnya. Kemudian dia siram atau pakai gayung tanpa dia sentuh, maka tidak perlu lagi dia basuh kedua tangan tangannya. Langsung dia ber kumur kumur dan beristinsyak satu satu kali. Kemudian setelah itu dia berwudu, wudu seperti wudu salat, membasuh mu, muka tapi seka, sekali, membasuh kedua tangan sekali sekali saja. Kemudian kepala ini apa? Diba, dibasuh. Anda ambil kemudian Anda ucek-ucek kepala, kepala Anda Anda basuh kepala Anda, ya. Kemudian ya setelah itu Anda ambil lagi air, membasuh bagian K, kanan kepala kanan ya atau Anda siramkan shower ya bisa Anda siramkan shower kemudian basuh lagi kepala sebelah kiri kalau pakai shower kemudian basuh lagi kepala bagian tengah ya bagian tengah ya setelah itu baru Anda siramkan air ratakan air ke seluruh tubuh dari leher ya sampai ke seluruh tubuh tubuh Anda tidak dimulai kanan atau kiri tapi ratakan air ke seluruh tubuh itu sifat yang di berdasarkan hadis Aisyah dan Maimunah. Tetapi kebanyakan ulama menyebutkan ke sifat yang lain. Ya, dan ini khilaf emang perkara khilaf di kalangan para ulama. Sifat yang lain ya tadi saya jelaskan bahwasanya ketika perbedaannya adalah dari jumlah kumur-kumurnya. Kemudian membasuh kepala, di sana mengusap. Ya. ya. mereka mengatakan mengu mengusap setelah mengusap barulah disiram tiga kali kepala kita ya disiram tiga tiga kali dengan dikucek-kucek kata mereka kemudian setelah itu baru dibasuh bagian sebelah kanan terlebih dahulu baru bagian sebelah kiri baru terakhir baru dibasuh ke kaki ya tetapi sifat yang pertama itu lebih dekat dari hadis-hadis Aisyah dan Mei May, Maimunah tetapi Ustadz Ulu ini kada paham pian jelaskan dari awal tadi sudah pian berniat basahi air tubuh seluruh air sudah cukup sudah sah ini yang saya katakan dari sifat al muzzi yaitu seseorang membasahi tubuhnya dengan air suruh tubuh sudah cukup sudah cukup tetapi yang saya sebutkan ini adalah sifat yang sempurna, sempurna artinya tata cara sifat ini kalau dilakukan pahalanya tentu lebih besar taib mudah-mudahan jelas ya tata cara mandi mandi junub walaupun tidak dipraktekkan kemudian Apakah ada perbedaan tata cara mandi junub dengan tata cara mandi orang haid dan nifas? Yeah. Apakah ada perbedaan di sini? Di sini Syekh menyebutkan ya ada catatan. Kita baca perkataan Syekh di sini, catatan kata beliau. Tata cara mandi yang telah dijelaskan tadi bersifat anjuran atau sunnah yang diambil dari beberapa hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, jika seorang wanita hanya menerapkan sebagian dari tata cara di atas, maka hal itu sudah cukup baginya dengan syarat seluruh tubuhnya tersiram air. Ini yang sudah kita tegaskan tadi. Artinya, Anda berniat, kemudian ratakan air ke seluruh tubuh itu sudah cukup. Kemudian kata beliau, jika engkau masuk ke dalam kolam atau menyelam ke dalam air maka itu sudah terhitung mandi berdasarkan hadis Imran bin Hussein di dalam Sahihul Bukhari tentang kisah dua wadah yang pada bagian akhirnya disebutkan bahwa beliau memberikan bejana berisi air kepada seseorang yang sedang junub kemudian bersabda pergilah dan guyurkanlah secara merata ke seluruh tubuhmu ini yang kita katakan tadi Rasulul al mujzi bahwasanya dia berniat meratakan air ke seluruh tubuh itu sudah cukup sehingga jangan orang was was Ustadz ulun tadi kurang wudhunya ulun tadi salah caranya apa saja mandi jun ulun sah tidak ada masalah ya ini kita katakan sifat yang mustahab yang kita jelaskan tadi sifat yang mustahab kemudian setelah mandi kata beliau tidak boleh menyentuh kemaluan secara langsung tanpa kain penghalang karena wudhunya bisa batal sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Jadi ada kaidah di dalam Islam, ya kaidah bahwasanya hadasul hadasul asgar itu masuk di dalam hadasul akbar. Hadas kecil itu hilang dengan hadasul akbar. Orang berhadas kecil, hadas kecil itu orang tidak berwudu, ya. Hadis kecil ini bisa hilang dengan hadisul akbar. Artinya, kalau ada orang mandi junub, kemudian setelah mandi junub dia tidak wudhu lagi. Setelah mandi junub dia tidak wudhu, langsung sholat. Boleh tidak Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Ya, orang kalau mandi junub langsung sholat tanpa berwudhu boleh. Kenapa? Karena hadis kecil itu sudah masuk dalam hadis besar. Ketika anda hilangkan hadis besar, maka hadis kecil anda otomatis juga sudah hi hilang. Nah, permasalahannya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat ini beli kalau Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah kadang ketika seorang mandi junub, dia di tengah-tengah mandi junubnya dia menyentuh kemaluannya. Atau setelah mandi junub, dia menyentuh kemaluannya pakai anduk misalnya tersentuh kemaluannya. Nah, ini apakah bisa membatalkan wudhunya? Pendapat yang paling berhati-hati di dalam masalah ini adalah kalau orang itu tersentuh kemaluannya di tengah-tengah mandi junub atau setelahnya maka wudhunya batal maka hendaknya setelah mandi itu dia baru berwudhu kembali mandi mandi wajibnya tidak batal mandi wajibnya tidak tidak batal tetapi yang batal adalah wudhu wudhunya maka hendaknya dia berwudhu kalau tersentuh kemaluan di tengah-tengah mandi junub tadi Ustadz ulun jelas aja di awal tadi kita menyentuh di awal tidak ada masalah pas di awal tadi membersihkan kemaluan tidak ada masalah tapi setelah itu ketika anda berkumur-kumur berudu nah itu yang penting tidak menyentuh lagi setelah setelahnya taib sebab itu pula ketika mandi buang angin buang angin di tengah-tengah mandi jo jenuk atau setelah mandi jenuk buang angin apakah batal wudhunya saat batal harus dia ber berudu lagi Ya, harus dia berwudu. Jangan mentang-mentang ah -mentang, oh, aku kan mandi tadi. Ini kan kentut membatalkan wudu. Tidak. Kalau Anda mandi tidak berwudu lagi, ya, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda kentut menyentuh kemaluan maka harus Anda ber berwudu. Maka Anda harus ber berwudu karena itu membatalkan wudu sese seseorang, ya. Dan ini harus diperhatikan. Kemudian ini Syekh ingin menjelaskan Tata cara mandi setelah haid dan nifas, tapi kayaknya ini panjang ya membahasannya Taib, saya cukupkan di sini ya. E, nanti insya Allah kita akan jelaskan lagi e, tata cara mandi haid dan nifas. Tetapi secara umum tata cara mandi laki-laki dan wanita itu sama, tidak ada bedanya. Ya tata cara mandi laki dengan wanita itu sa sama, tidak ada bedanya. Taib, Ustaz kalau wanita ketika mandi junub, apakah harus dibuka kepangannya? Misalnya sebagian wanita di ayam rambutnya, ya. Taib, ketika mandi junub, apakah harus dibuka? Tidak harus. Tidak ha? harus. Yang penting air ke, kena Ya, kalau dia buka, tentu itu lebih baik. Kalau dia tidak buka, maka tidak. Tidak mengapa bagi kaum wanita. Wallahualam. Ala Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Uh, insya Allah nanti besok kita akan jelaskan tata cara mandi setelah haid dan nifas. Ya. Nah ini di sini banyak juga pembahasannya saya kira kurang cukup untuk dibahas pada hari ini. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada ummahat, akhwat yang bertanya silahkan. Taib ini ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya. Jika memuji orang non Muslim, apakah mengucapkan masya Allah juga atau tidak? Jazakumullah khair. Maka uh, kalau uh, mengucapkan uh, masya Allah ya atau barakallah ya uh, itu melihat sesuatu yang menakjubkan, ya sesuatu yang mengadu, mengadu, menakjubkan. Maka uh, ini sifatnya umum. Siapapun ya sifatnya oh umum. Ya maka. kita mengatakan masya masya Allah ya melihat ta taajub ya walaupun itu adalah orang non non muslim ya kemudian Bismillah afwan Ustaz pertanyaan kajian tadi malam apa yang harus dilakukan bagi seorang yang sholat di belakang imam tapi tidak melihat imam sehingga ketika imam sujud tilawah dia ruku karena mengira imam ruku Apakah harus sujud sahwi? Jazakumullah khairan. Taib. Ketika imamnya misalnya dia imam baca surah kemudian imam mengucapkan Allahu Akbar. Makmum di belakang menyangka apalagi ini ibu-ibu ya -ibu, ini kasihan. apalagi ibu-ibu misalnya di belakang di belakang hijab. Dia sujud eh dia ruku. Sedangkan imamnya adalah sujud tilawah. Nah, Ketika bangkit imamnya Allahu Akbar, bukan sami Allah liman Hamidah. bingung yang ruko ini. Ya, apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya adalah pertama, bagi makmum yang salah mengira imam itu ruko ternyata sujud, maka pertama tidak ada sujud sahwi bagi mereka. Tidak ada sujud sahwi bagi bagi mereka. Kemudian yang kedua, cepat-cepat dia mengikuti imamnya. Maka ketika dia tahu ternyata imam itu dia tidak rukuk tetapi sujud sahwi sujud tilawah maka ketika dia mengucapkan Allahu akbar kita ikuti posisi imam tersebut kalau posisi imamnya berdiri langsung dia ikut ber berdiri tidak perlu dia sujud sah sahwi kalau posisi imamnya setelah berdiri kemudian rukuk kita juga ikut kembali rukuk bersama imam yang penting kita langsung memperbaiki kesalahan mengikuti posisi imam saat saat itu bagaimana posisinya kalau posisinya berdiri langsung dia bangkit dari rukuknya berdiri mengikuti i imam. Ketika imam mau ruku, dia ikut juga ruh, ruku. Apa makmum ini sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Ya, karena ini ya dia tidak tidak tahu. Ya, dan abdolnya bagi seorang imam, apalagi dia mengimami di masyarakat yang mana di masyarakat tersebut tidak menghafal uh, surah-surah atau ayat-ayat ada padanya surah sejadah maka hendaknya para imam tersebut memberitahukan kepada makmum saya di rakat pertama nanti saya akan sujud tilawah sehingga orang tidak tidak keliru. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya di luar tema. Bagaimana hukum memakai mihnah? Apa ini? Memihnah ketika keluar rumah. Mihnah apa? Hena, pacar. Mihnah, mihnah itu dalam bahasa Arab adalah profesi. <gifat> ya hukum ya kalau yang maksudkan hukum memakai pacar ya tidak mengapa seseorang wanita memakai pah, pacar ya memakai memakai pacar ya tetapi eh, dia memakai pacar misalnya di rambutnya atau di kakinya tidak tidak mengapa ya tidak tidak mengapa. Uh, tetapi abdolnya adalah seorang wanita ketika dia keluar rumah pun abdolnya adalah dia tutup semuanya ya dia tutup semuanya dia memakai pacar misalnya di tangan ya maka tangan ini dijadi persisian di kalangan para ulama ya di kalangan perusahaan para ulama tapi kalau dia pakai pacar kemudian orang terfitnah dengan pacarnya tersebut maka hendaknya dia dia tutup secara asal tidak mengapa seorang wanita memakai pacar kalau dimaksudkan Hina ini ya bukan mihnah Wallahu taala alam. Taib. Ada online lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, begini ustadz. Kadang eh setelah selesai mandi junub uh, biasa kita tidak memandang batal atau tidak batal kemudian melakukan uh, wudhu kembali. Bagaimana hal tersebut ustadz? Taib. Boleh tidak saya berwudhu kembali setelah mandi junub? Boleh tidak mengapa? seseorang setelah mandi junub kemudian dia berudu kembali walaupun dia tidak melihat batal atau tidaknya ya maka tidak mengapa karena mengulang wudhu itu tidak ada masalah ya tetapi kalau seandainya dia mencukupkan dengan mandi junubnya pun juga boleh selama tadi di tengah-tengah mandi junub tidak menyentuh kemalu kemaluan ya selama tadi di tengah-tengah mandi junub tidak menyentuh kemaluan maka cukup dengan mandi junub tersebut dia untuk melaksanakan ibadah ibadah sholat Ya, tetapi kalau ingin mengulang lagi walaupun uh, dia tidak batal, maka insyaallah tidak tidak mengapa. Wallahu taala alam. Baik. Ya. Sudah cukup ya ada. Ada lagi bibuk? kalau enggak ada kita tutup ya. cukup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, apakah salat sunnah kabliyah zuhur empat rakaat itu hadisnya sahih Ustadz Ustaz? Baik. Jazakumullah khair atas uh, pertanyaannya, ya. Hadisnya sahih, ya. Bahwasanya Uh, sunnah ya empat rakaat ya qabliyah zuhur ya insyaallah hadisnya sahih ya. Maka insyaallah tidak mengapa seseorang salat ya empat rakaat qabliyah sebelum sebelum zuhur. Maka tidak mengapa dalam hal hal ini. Wallahu taala alam. Ba'diyah Ustaz. Ba'diyah zuhur. Ba'diyah. Ba'diyah ya. adapun ba'diyah. Ba'diyah. Uh, ba'diyah ya adapun ba'diyah uh, ini terjadi khilaf di kalangan ahlu ahlul-ilam ya ba'diyah secara khusus ya uh, uh, saya melihat Wallahu'alam hanya itu ya uh, hadisnya ada uh, cacat di dalam sanadnya tetapi kalau ada orang melaksanakan setelah zuhur itu empat rokaat ba'diyah zuhur maka tidak mengapa ya tidak tidak mengapa pertama Uh, dua rakaat ahlul alam mengatakan boleh saja dia melaksanakan salat ba'diyah itu empat rakaat. Ya salat ba'diyah itu empat empat rakaat. Kalau dia menginginkan salat salah satunya adalah kalau seandainya hadisnya tidak sahih, satunya ada salat sunnah biasa dianggapnya. Salat sunnah biasa. Yang dua rakaatnya adalah salat sunnah rawat rawatib ya. Uh, tetapi bagi orang yang menghasankan hadis tersebut, ya maka dia melaksanakan empat rakaat ba'diyah zuh duhur ya empat rakaat ba'dia ba'dia duhur tetapi ala kulli hal kalau seandainya seorang mencukupkan dua rakaat itu tentu lebih baik tapi kalau seandainya dia sholatnya empat rakaat maka itu juga tidak termasuk dalam perkara bid'ah ya yang kedua adalah itu ya seseorang melaksanakan sunnah lebih dari dua rakaat itu tidak mengapa ya tidak tidak mengapa dan dicatat itu sunnah mutlak wallahu taala alam Bismillah. Ustaz kalau empat rakaat eh, Qabliyah Asar gimana Ustaz? Empat rakaat secara umum hadis Qabliyah Asar itu lemah hadisnya ya. Hadisnya lemah. Tetapi kalau seseorang melaksanakan ya melaksanakan eh, empat rakaat sebelum asar maka tidak mengapa. Ya, dia melaksanakan empat rakaat sebelum sebelum asar tidak mengapa. Yaitu sunnah biasa ya salat sunnah biasa yang mengatakan bahwasanya fadilah ini melaksanakan empat rakaat sebelum azhar fadilah ini ya itu hadisnya lemah tetapi kalau dia e, melaksanakan salat sunnah empat rakaat insya Allah tidak mengapa ya sebagai sebagaimana saya katakan tadi tidak ada masalah seseorang salat di antara adzan dan iqamah itu salat karena kata Nabi bainal ini wal iqamah sholat. kata Nabi di antara dua adzan dan iqamah itu ada salat maka boleh dia dua rakaat lebih dan seterusnya. Tapi permasalahannya apakah itu disebut dengan sunnah rawatib ataukah tidak ya? Ataukah disebut dengan muakkadah atau ghairu mu itu saja. Tapi kalau seandainya dia melaksanakan dua rakaat, empat rakaat sebelum asar, maka tidak tidak mengapa. Karena keumuman hadis Nabi di antara dua azan itu ada salat. Ya maksudnya di antara azan dan iqa, iqamah. Wallahu taala alam. Taib. Ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, Ustadz Afwan, apakah junub akibat onani tetap disunahkan mandi wajib yang sesuai sunnah atau sempurna? Iya, walaupun dia onani tetap disunahkan mandi wajibnya sesuai dengan sun? sunnah. Iya. Kemudian, Ustadz, saya tengah-tengah mandi wajib batal akibat kencing, buang angin, dan semisalnya. Apakah sudah cukup dengan mengguyurkan air ke suhu tubuh? Dengan niat mandi wajib sudah suci kembali tanpa wudhu kembali. Pertama, anda kalau di tengah-tengah mandi wajib kencing misalnya atau buang air besar di tengah-tengah mandi wajib, maka kalau anda sudah mengguyurkan air ke seluruh tubuh anda sudah sah mandi wajibnya. Adapun kencing dan e, buang air besar itu tidak membatalkan mandi, tidak membatalkan mandi wa, wajib, tetapi itu membatalkan wudhu tidak membatalkan mandi wajib tetapi itu membatalkan wu, wudhu maka orang kalau dia mandi wajib setelahnya dia kencing atau berwudhu atau di tengah-tengahnya kencing atau e, buang air besar maka dia berwudhu kemba, kembali dia berwudhu kembali Ustadz saya mandi wajibnya yang yang mujiz saja meratakan air ke seluruh tubuh misalnya kemudian saya tidak berwudhu lagi boleh tidak boleh tidak ada masalah dengan syarat tadi di tengah-tengah mandi tidak menyentuh kemaluan atau setelahnya atau tidak ada yang membatalkan wudhu di tengah-tengah mandi atau setelah setelahnya kalau dia mencukupkan dengan itu untuk sholat insya Allah cukup tapi kalau seandainya dia berwudhu maka tidak menga mengapa Wallahu taala alam Taib. ada lagi umahat sudah cukup cukup ya Taib. kita tutup dengan kita tutup dengan doa kafatul majelis Subhanallahu wa bihamdika anta astaghfiruka wa tub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.